Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran dalam Kabupaten Muara Jambi meroket. Adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok ini diketahui setelah Satuan Tugas atau Satgas Pangan Kabupaten Muara Jambi melakukan sidak Senin pagi di Pasar Sengeti. Inspeksi mendadak yang dilakukan petugas gabungan Dinas Koperindak dan jajaran Polres Muara Jambi ini menyambangi pedagang yang ada di Pasar Sengeti. Hasilnya Satgas menemukan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti cabai, daging, dan ayam mengalami kenaikan. Bencana alam seperti banjir dan longsor mempengaruhi terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran, di mana permintaan meningkat sementara pasokan minim. Kompol Lukman memastikan jika harga terus meroket, Satgas Pangan akan kembali turun melakukan operasi pasar. Kegiatan dari Satgas Pangan, Muara Jambi hari ini ngecek ya, harga bahan pangan di lapangan. Kita temukan secara keseluruhan harga pangan itu normal, tapi ada beberapa bahan pokok yang naik, terutama daging ya, daging, cabai merah, kemudian cabai merah keriting, ya, cabai merah, ya. Ayam juga ada kenaikan. Mungkin nanti ada, kita akan cek kembali, kalau memang terus-menerus naik, kita ada operasi pasar nanti. Akibatnya bencana alam ya, ya banjir, kemudian tanah longsor, hingga stok barang tersebut terbatas, permintaan naik. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.